Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, kali ini kita akan mengerjakan soal bab program linier, ya, di mana kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari uh, pertidaksamaan ini. Nah, nanti yang diminta adalah hasil akhirnya dalam bentuk gambar yang diarsir, ya. Biasanya, soalnya seperti itu, kita disuruh uh, menentukan gambar yang diarsir itu yang sebelah mana, gitu, yang himpunan penyelesaiannya. Nah, kita lihat dulu ini di sini ada tiga pertidaksamaan ya satu dua tiga nah paling enak itu pertama kali yang kita lakukan adalah memberi nama masing-masing dari pertidaksamaan ini karena nanti ini akan kita jadikan garis jadi ini garis pertama garis kedua dan garis ketiga kita kasih nama aja ya kalau yang ini adalah garis a ini untuk memudahkan aja ya yang ini adalah garis b kemudian yang ini adalah garis c kita kita mulai dengan garis yang a dulu ya yang a itu adalah 5x ditambah Y itu lebih besar daripada 10. Nah, ini adalah pertidaksamaan ya. Nah, untuk memudahkan itu kita jadikan sama dengan dulu. Jadi 5X ditambah Y itu sama dengan 10. Nah, caranya kita masukkan X sama dengan 0. X sama dengan 0. Bagaimana kalau kita masukkan X sama dengan 0? Kita masukkan ke sini. Saya tulis lagi ya ininya. 5X ditambah Y sama dengan 10. Dan kita masukkan X sama dengan 0. Jadi nanti 5 dikali 0 kan x-nya digantikan 0 ditambah y sama dengan 10 maka 5 kali 0 0 ditambah y sama dengan 10 nanti tinggal y sama dengan 10 nah ya jadi dapatlah titik apa titiknya titiknya x sama dengan 0 dan y sama dengan 10 atau kalau dalam bentuk kartesius dia bentuknya adalah 0,10 ini adalah titik yang pertama nah setelah itu kita coba masukkan yang Y sama dengan 0. Kan tadi X sama dengan 0. Kita masukkan yang Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Kita masukkan kemana? Masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke yang 5X ditambah Y sama dengan 10. 5X ditambah Y-nya dimasukkan 0. Sama dengan 10. Jadi nanti tinggal 5X sama dengan 10. X sama dengan 10 per, per 5. Ya, karena kan ini dipindahkan ke bawah, jadi x sama dengan 2. Seperti itu, jadi nanti dapatlah titik ini x sama dengan 2 dan y sama dengan 0. Atau, kalau kita tulis dalam bentuk koordinat, dia nanti 2,0. Ya, seperti itu, kita tulis aja di sini ya, biar uh, mudah. Jadi, nanti kita udah dapat dua titik nih, titik ini dan titik ini untuk yang garis a, ya. Jadi, nanti dapat dua titik. 0,10 dan dan 2,0 2,0 seperti itu ya nah nanti kita kerjakan yang B tadi yang A sudah kemudian yang B ini dihapus aja dulu ya biar muat kita kerjakan yang ini tadi dua ya kita kerjakan yang B yang B itu adalah 2x ditambah Y lebih kecil sama dengan 8 Nah, sama kayak tadi, kita coba, kita jadikan ini sama dengan dulu. Jadi, 2x ditambah Y sama dengan 8, dan kita masukkan untuk X sama dengan 0. Kita masukkan ke sini ya. Ini kan 2X ditambah Y, saya tulis lagi ya, sama dengan 8. Kita masukkan X -nya sama dengan 0. 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 8. 2 kali 0, 0 ya. Sehingga nanti tinggal Y sama dengan 8. Dapatlah titik ini ya. X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 8. Atau kalau ditulis dalam bentuk koordinat, dia nanti 0,8. Nah, setelah X sama dengan 0, kita coba yang Y sama dengan 0. Nah, ini kan persamaannya tadi 2X tambah Y sama dengan 8 ya ini persamaan ini saya tulis lagi di sini kita masukkan y sama dengan 0 2 dikali x ditambah y nya 0 sama dengan 8 kemudian ini kan tinggal 2x ya 2x sama dengan 8 jadi nanti x sama dengan 8 per 2 atau x sama dengan 4 ya dapatlah titik ini x sama dengan 4 dan x sama dengan, dan y sama dengan 0 atau dalam koordinat bisa ditulis 4,0 ini untuk yang b tulis di sini ya biar mudah ya jadi tadi dapat 2 titik 0,8 dan 4,0 0,8 dan 4,0 Nah, untuk ini Y lebih besar sama dengan 2, sudah nggak usah. Kenapa? Karena dia udah langsung ini berbentuk garis ya kita gambar eh, gambar garisnya dan arsirannya daerah arsirannya eh, nggak hmm, usah pakai garis ya nggak usah penggaris ya langsung aja seperti ini kita lihat garis yang A dulu yang A 0,10 0,10 berarti Y nya 10 ya Y -nya 10 uh, eh, 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10. Jadi nanti titiknya di sini 0,10 untuk yang A. Kemudian yang ini 2,0. 1, 2. Jadi nanti kira-kira di sini. Nah, setelah itu kita tarik garis ya. Nah, ini kita tarik garis. Ini sebagai eh, sebagai garis yang A ya. Biar agak rapih, pakai penggaris. Nah, ini tadi yang garis yang A. Kemudian kita gambar yang garis B, 0,8. Berarti 8 ya, ini tadi 10 berarti di sini, 0,8. Dan 4,0. 1, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Jadi ini untuk yang garis yang B. Garis yang B. Kemudian satu lagi syaratnya katanya Y lebih besar dari 2 atau Y sama dengan 2. Ini ya, ini 2 ya. Jadi nanti garisnya gini. Nah, tadi kita kasih nama dulu, ya. Yang ini kan tadi yang garis B, ya. Garis B ini, garis A, kemudian yang ini adalah garis C. Nah, setelah itu kita mau menentukan uh, himpunan penyelesaiannya, ya. Kita lihat yang garis yang A dulu, paling mudah untuk uji uji nilai itu dengan menggunakan titik 0,0. 0,0 kan di sini ya. Nih 0,0 pasti di sini 0,0. Nah, kita gunakan uji nilainya dengan 0,0. Kita masukkan untuk yang garis A dulu ya. Kita masukkan ke sini. Ke sini yang A. Yang A itu kan 5x ditambah y lebih besar dari 10. Kita uji nilai 0,0. Kita masukkan x-nya 0, y-nya 0. Kalau di sini 0,0 berarti hasilnya 0 kan ya? 0 5x maksudnya gini 5 kita masukkan x nya 0 ditambah y nya 0 apakah lebih besar dari 10 seperti itu 5 kali 0 ya 0 tambah 0 ya 0 apakah 0 lebih besar dari 10 Oh ternyata tidak salah ya berarti ini bukan bagiannya bagian yang 0,0 berarti bagian yang sebelah sana ini kan garis A nih, berarti dia bukan ke sini, tapi ke sana karena 0,0 gak masuk, jadi nanti dia arsirannya ke sana ini adalah untuk yang garis A ya. kemudian kita lihat yang B kita lihat B, kita uji, uji nilainya juga pakai 0,0 yang B kan tadi garisnya 2X ditambah Y lebih kecil dari 8. Kita masukkan 0,0. Jadi nanti 2 kali 0 ditambah 0. Apakah lebih kecil dari 8? 2, 2 kali 0, 0 tambah 0 ya. 0 ya. Apakah lebih kecil dari 8? Benar ternyata ya. Oh berarti 0,0 nya adalah bagian dari yang B. Berarti arsirannya ke bawah ya. Arsirannya nanti ke bawah. Seperti ini. Nah. Seperti itu. Kemudian, kita lihat y lebih besar dari dua. Kalau y lebih besar dari dua, berarti dia ke atas, ya. Kalau ke bawah, kan lebih kecil dari dua, berarti diarsirannya ke atas seperti itu. Nah, kita lihat, ya, yang arsirannya paling banyak, paling banyak diarsir, bagian yang paling banyak diarsir itu adalah yang ini, yang tengah pastinya, ya. Nah, ini dia. Nah, inilah dia himpunan penyelesaian dari program linear dari dari tiga pertidaksamaan ini seperti itu ya mudah ya jadi kalau misalnya adik-adik ada soal disuruh menggambar uh, himpunan penyelesaian grafik himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ya seperti ini caranya dicari satu-satu dicoba 0, x-nya 0, y-nya 0 kemudian baru nanti uh, uji nilai dengan 0,0 seperti itu ya Oke, okay. kalau adik-adik yang belum paham dengan video ini silahkan diulang uh, lagi videonya agar lebih paham Dan ada beberapa soal untuk uh, pertidaksamaan linear ini silahkan cek di playlist ya sebagai latihan agar adik-adik lebih paham uh, mengerjakan soal uh, dari pertidaksamaan linear ini. Baik, terima kasih. Jika adik-adik merasa soal ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman dan jangan lupa subscribe. Channel Gas Berbagi Ilmu, agar adik-adik selalu mendapatkan update soal terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.